Mi, beli kopi, kopi, beli kopi, beli kopi. Hah? Anggur? Hitam ya, kopi hitam aja. Iya, teh, teh, boleh. Nah, air putih doang. Belum. Aku aja. Oh, iya, mantu. Udah. Tutup. Ada mau kemana? Ngantuk. Ngantuk. Saya. Dan siapa tadi saya lupa namanya? Bang Erol ya? Ya mudah-mudahan nanti manjang nih bang. Soalnya dari mertua sih pengennya budidaya. Kalau saya mah pengennya kurang udah jadi. Jadi siap-siap jual. Jadi kan kalau kayak gini kan biaya pakan juga. Kalau mau dagingnya juga ada berapa? Konsumsi gitu, udah kurang 3, 4, 5, 6. Tergantung ukuran ya? Iya. Saya teman di Hono. Di mana? Aduh, mana Mi? Apa? Yang sebelahnya Purwakarta. Subang, Subang. Subang pusatnya. Hah? Produk Subang. Iya. Cuma saya bikin kontak teman, dia enggak mau kalau cuma 200 ekor. Kita ngambil di sana, Pak. Kendalan. Enggak mau dia 200 ekor. Jadi itu Bang Erul ya. Kalau monosik Bangkok bilang dari Sukabumi dan bohong. Iya. Itu udah produk Subang. Nah, kemarin mertua dapat lele. Beli di mana tahu ya? Nah. Itu nggak gede bang. Iya. Udah lama ini ya? Nggak gede-gede, kecil lah ya. Itu berarti saudaraan terakhir bang. Iya. Jadi saya udah lihat yang paling ini ya. Paling bawahnya. Bawahnya. Iya. Nggak bakalan gede itu lama. Wah gede, ya. Kecil. Jadi ketika itu ya Bang Erul ya, baru nyampe jangan langsung dibuka ya. Guys. Tapi adaptasi dulu dengan kolam. Adaptasi dulu. Udah ya, udah. Hah? Ini. Berapa lama kira-kira, Pak? Di RT. 10 menit 15 menit. Oh, nunggu 10 menit 15 menit. Nanti kan biar fair dihitung ya. Kita hitung bareng ya. Iya, dihitung bareng. Oh, gitu. Iya. Nah, kenapa Abang Bang Erul berani ngasih jaminan hidup sampai lokasi tuh, Bang? Soalnya jarang tuh bang saya nemu penjual seller kayak bang. Jadi kalau ikan ini mah saya berani ngomong karena ikan dari kita sendiri pak. Jadi kita udah tahu kualitas ikan terus dari itu juga di sana kan kita gas pakai oksigen. Jangan-jangan teman saya juga kali ini apa suppliernya? NJV Subang di Balai Perikanan. Kalau saya tuh pasti pernah main sono. Pernah sih cuman pas apa? Nur Jaman, teman saya namanya Nur Jaman. Lupa lagi saya. Iya, yang dekat pintu air. Kecamatan ini ya, apa? Daerah Kalijati. Iya, Kalijati ya. Betul situ. Ya. Subang Kalijati. Subang ya. Kalijati, benar. Situ teman saya kemarin. Aduh. Negosiasinya lumayan lama Bang Erul ya. Oh, Bang Erul ngasih alamat apa di mapnya itunya Mampang. Saya pikir wah deket nih Mampang. Iya, saya emang bikin. Iya, biar banyak yang ngelihat ya. Iya, lokasi mana yang rame ini. Saya taruh di situ kan. Kursi. Nyata bang. Dari mana? Hah? Depok ya Bang ya? Sawangan. 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 Iya, lumayan. Kayak motor. Pakai motor. Gila merah tuh. Udah. Love okay. Saya beli di Jakarta ukuran 2000 sama kayak abang nih. Cuma kendalanya itu tadi saya bilang bang.
matinya tuh gara-gara bakteri. Bakteri ya. Aduh, itu yang bakteri. Saya kan Pak yang ngirim gini nih, tadi tuh udah dikasih ini, metalin. Oh, obat itu ya? Obat. Nah, jadi tuh apa fungsinya itu buat nanti ada gesekan di jalan itu sampai ini. Iya. Nah, itu ntar ada itunya buat ngelihin itunya gesekan itu. Nama obatnya metalin tuh. Saya berani jamin garansi itu semua. Iya. Tulis tuh metalin blue. Metalin blue. Oh, yang cairannya di cempol warna biru ya. Jadi tambahannya itu ya, Pak ya. Saran Bapak apa? Aerator ya. Belum terus pakai chamber kalau bisa. Chamber ya. Iya, kalau ada pakai aerator juga cukup nih. Aerator. Kalau buat sehari dua hari mah ya enggak apa-apalah ya. Oh, masih pemula juga ini. Kalau gila deh, lu masih bisa di sini tahun-tahun itu berani gak bisa. Gurame gak bisa ya? Harus kena matahari ya. Oh, harus panas. Harus panas. Oh, nila merah mah emang indoor ya, Pak ya? Ya, di rumah nila, kena matahari. Mana? Di rumah. Enggak apa-apa malah ya? Maksudnya kalau kena matahari mah semua juga ikan kan emang dasarnya kena matahari. Iya. Cuman tuh ada yang enggak bisa enggak kena matahari. Enggak bisa. Kayak gurame tuh yang gurame tuh harus ada kena matahari. Enggak bisa dia di dalam ruangan enggak bisa. Gurame saya benar kata Abang udah mulai gede nih setelapak tangan. Udah siap-siap goreng, malah kena ketularan yang bakteri itu. Ya kalau udah ada satu yang ini udah langsung informasi Pak dikeluarin. Iya, jadi kulit hitamnya itu sampai sisik hitamnya sampai kangkat jadi putih. Iya, betul. Jadi pucat ya? Iya, kemarin. Pucat lama-lama lo kok cereng-cereng atau gitu masih goreng. Iya. Matanya malah beku udah gede banget. Aduh, sabar. Ngantuk ya. Ya sebenernya tadi yang untuk ya cepetan buat edukasi sekolah juga bagus sih Bang ya? Iya, biasanya saya kalau ngirim ke sekolah-sekolah alam gitu Pak. Sekolah alam ya? Jadi dikumpulin yang muridnya. Nah Sabin, teman ada tuh sekolah alam. Tahu udah gitu. Nanti edukasi ini cara ini gimana-gimana gitu. Paling saya baru lepas aja. Ambal lagi Mang Mumu kerjaannya. kerjaan buat Mang Mumu. Iya, mati. Udah belum ya? Udah kali Bang? Udah kali ya? Iya. Ngantuk ini. Bang, abang enak gak? Masukin ke tas amis. Kalau air banyak di dunia apa gimana? Boleh sedikit aja dulu Pak. Ada dua? Apa? Kalau bisa ntar ada peralatan nih. Di tempelan sini kali ya Bang ya? Iya, di sini ya, tembok sini ya. Yang panjang ya. Jadi yang ini naik ke sini paralon dulu. Yang 5 inch lah ya, nggak usah gede-gede. Enggak ada wadah lagi Bang. Ember wadah. Ember kali ya. Ember gede Mang Mumu. Ya. Ada jatuh saya jenong nih. Sekarang mau belajar ngitung. Ada tadi ngitung kolom 1 2 3 atau 12. Kok belum ada ikannya bau amis ya? Hah? Mana? Air. Tahu lah. Ini tak udah dinepin enggak ngaruh enggak, Bang? Udah berapa hari? Tahu dah nih. Baru sih. Baru sih. Pagi lumayan lah ya. Iya. Ini kan ya bau. Lele. Kolom lele ya, Bang? Iya, tapi manjang nih Mi, kalau yang aku kan kecil tapi gendut. Udah bilang sama Umi? Baru pulang. Bapaknya? Ya. Mau pulang bapaknya. Mamamu ngambilnya di mana, Dik?
Pasar Ramayana, Bayoran. Tapi sering kali nganter sini bang ya, banyak ya. Sering pak. Sering. Daerah sini pak. Oh ya Dika, ada di sini kan? Oh ya Dika, ya betul. Oh ya Dika. Di Serlonya. Ini Bang Hero teknis pengiriman seperti ini guys. Bapak kali ini. Oh, Bapak kali. Alhamdulillah malah lebih besar nih Pak daripada yang di video ya ukurannya. Lebih gede malah Pak. Bapak ya. Anak ya. Ah, iya, motor ya. Iya, Bapak ya? Nih. Ah, bukan. Capek kali enggak. Di jalan. Hah? Di jalan. Iya, baru pulang. Enggak mungkin lah ya, capek kali ya. Bapak bukan? Kita dulu lagi kita nih. Dong. Dong. Tadi aturan dulu jangan ikut. Takut. Kemana? Takut. Gimana takut? Nenek. Oh ini rumah nenek. Nggak ngantuk ya? Padahal kolamnya udah gede ya. Untuk 200 ekor aja udah langsung penuh. Apalagi ntar 2 bulan lagi nih ukuran bobot nambah, manjang. Wah, makin sempit. Ini 200 ekor mamu. Langsung penuh kan? Oh, bagus ini nih bibitnya nih. Bibit bagus. Ya,
200. Kan diseket. Enggak diangkat. Ini ada 10 menu, Pak. Oh, ambil lah. Naik, cibur. Biar aja dia bersosialisasi. Sosialisasi. Dia kenalan dulu. Lapor dulu nggak mau ke Pak RT? Lapor. Lapor. Ya, alhamdulillah. Lah. Jadi 2000 kali 4, 4 eh 400 ya? Ini ada yang ditambil itu, Pak. Nah, ya. Bang, ada rekeningnya, Bang? Nomor rekening? Ada. Di TAP aja? Iya, TAP aja. Langsung ke Ibu Negara ya, Bang?